Sekutu Hizbullah disebut akan tetap ikut campur jika perang benar-benar meluas di Timur Tengah. Ditegaskan juga bahwa Lebanon akan menjadi kuburan bagi pasukan-pasukan Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 1 Oktober, hal itu diumumkan oleh anggota Dewan Politik Hizbullah Mahmoud Komati pada Selasa 1 Oktober 2024. Ia menegaskan bahwa Hizbullah akan mengalahkan pasukan Israel jika jadi melancarkan invasi darat ke Lebanon. Ditekankan pula bahwa sekutu Hizbullah akan campur tangan jika pertempuran meluas. Komati memperingatkan bahwa Lebanon Selatan akan menjadi kuburan bagi pasukan pendudukan jika mereka masuk. Menyoroti gudang senjata besar milik perlawanan yang tidak terpakai dan kesiapan para pejuang untuk terlibat bentrok dengan pasukan Israel. Ia juga menambahkan bahwa tidak ada syarat yang dapat dikenakan pada perlawanan sebelum gencatan senjata, serta Hizbullah tidak akan memberikan pendapat mengenai inisiatif apapun sampai hal itu terjadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.